Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat hidayah, yang semua itu tidak lepas dari perjuangan para perantara-perantara agama, mulai dari junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ahum, para alim ulama, mubalik-mubalighat sehingga sampai kepada kita semua atas jerih payah dan amal solehnya. Kita ucapkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan kepada pemirsa semuanya yang pada kesempatan kali ini berkenan untuk mendengarkan nasihat sedikit tausiah dari kami. Semoga bisa membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Para pemirsa yang budiman, yang saya hormati, yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hikmah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun da'watun mustajabah, la syakka fihin." Tiga doa yang itu mustajab, tidak mungkin ditolak oleh Allah. Dan pasti diterimanya oleh Allah doa tersebut. Yang pertama adalah da'watul matlum. Yang kedua adalah da'watul musafir. Dan yang ketiga adalah da'watul waladi ala waladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tiga hal tersebut. Di mana tiga doa yang di situ pasti diterima oleh Allah dan tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama, da'watul matlum. Doanya orang yang dianiaya. Doanya orang teraniaya itu mustajab. Sehingga Bapak Ibu, para pemirsa yang budiman semuanya, ketika saat ini mungkin Bapak Ibu merasa teraniaya. Ketika diri kita saat ini merasa mungkin sedang terluka hatinya. Sedang merasa dilukai oleh seseorang. Jangan merasa gundah gulana, apalagi punya perasaan dendam yang begitu membara. Justru ketika kita merasa dilukai, justru ketika kita merasa hati kita ini disakiti, ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa untuk kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena doa kita pasti diterima oleh Allah, doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Sehingga ketika kita di situ doanya dijamin diterima oleh Allah, ketika kita dianiaya, maka gunakanlah kesempatan ini untuk berdoa hal-hal yang baik untuk diri kita. Syukur kalau kita mau mendoakan yang baik kepada orang yang menganiaya kepada diri kita. Jangan sampai kita justru malah memanfaatkan atau menggunakan hal tersebut untuk melaknati atau mendoakan jelek kepada orang yang menganiaya pada diri kita atau orang yang melukai diri kita. Sungguh rugi. Daripada kita mendoakan jelek kepada orang lain, kenapa tidak kita manfaatkan untuk mendoakan kebaikan atau berdoa kebaikan untuk diri kita sendiri? Karena itu adalah suatu kesempatan yang begitu luar biasa. Sehingga mulai sekarang, ayo kita buat hati kita ini jadi lebih adem lagi. Ya, lebih adem lagi, lebih tenang lagi. Ketika kita saat ini merasa disakiti oleh orang lain gitu ya, manfaatkan hal tersebut untuk berdoa. Saya yakin kok Bapak Ibu semuanya punya impian, punya cita-cita, punya keinginan yang sampai saat ini mungkin belum terwujud. Ini adalah kesempatan yang baik untuk berdoa kepada Allah agar doa kita, harapan kita, impian kita, cita-cita kita bisa dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah doanya musafir, da'watul musafir, doanya orang yang berpergian. Sehingga ketika kita saat ini mungkin ada Bapak Ibu yang mendengarkan ya video ini atau suara ini ketika sedang bepergian, manfaatkan dalam perjalanan ini untuk berdoa kepada Allah. Karena doa dalam perjalanan itu adalah mustajab. Mungkin Bapak Ibu sekarang sedang ada di luar kota, sedang berjauhan dari rumah, berjauhan dari keluarga. Manfaatkan hal tersebut untuk berdoa kepada Allah. Karena ini adalah saat yang tepat Bapak Ibu berdoa, karena doa Bapak Ibu dijamin dikabulkan oleh Allah. Sehingga ketika Bapak Ibu mungkin saat ini sedang mengendarai mobil gitu ya, atau mungkin mengendarai motor, daripada digunakan untuk mendengarkan musik, daripada digunakan untuk ngomel-ngomel di mobil ketika macet, lebih baik digunakan untuk berzikir, digunakan untuk berdoa. Karena ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi Bapak Ibu semuanya yang saat ini sedang dalam perjalanan atau sedang berada di luar kota, sedang berada di luar rumah untuk berdoa kepada Allah. Karena ini adalah kesempatan doa Bapak Ibu dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, doa orang tua untuk anaknya. Doa yang mustajab. Bapak Ibu yang punya anak saat ini, mari kita doakan anak-anak kita. Anak yang saat ini masih punya orang tua, ayo minta doa kepada orang tua kita. Karena doa orang tua untuk anaknya itu mustajab. Sehingga apapun yang keluar dari lisannya orang tua, itu bisa menjadi doa. Sehingga apapun yang Bapak Ibu keluarkan dari lisan, mari kita keluarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif,
Karena apapun yang Bapak Ibu ucapkan itu bisa menjadi doa untuk anak-anak Bapak Ibu. Dan bagi seorang anak, jangan sampai membuat orang tua itu melaknati kepada diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Akan sangat rugi kalau sampai orang tua kita sampai mengeluarkan kata-kata yang laknat, kata-kata yang disitu menjatuhkan diri kita, karena mungkin saking perbuatan nakal kita gitu ya, saking di situ kita membuat jengkelnya orang tua, sehingga orang tua tidak sabar lagi, sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh orang tua. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Ayo kita berusaha untuk mendapatkan ridhonya orang tua, untuk bisa mendapatkan doanya orang tua. Saya yakin kok, impianmu itu banyak, cita-citamu banyak, harapanmu banyak. Ini saat kesempatan yang luar biasa bagi kamu yang masih punya orang tua, apalagi doa orang tua itu mustajab. Saya ingat pesan guru saya, bahwa doa orang tua itu sebagaimana halnya seperti jimat. Jimat yang mustajab. Ketika kita di situ masih punya orang tua, kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk mendapatkan doa dari orang tua. Jadi kesimpulannya, tiga hal ini, mari kita manfaatkan doa yang mustajab, doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama, doanya orang yang teraniaya. Kemudian yang kedua adalah doanya orang yang musafir, melakukan perjalanan jauh. Kemudian yang ketiga adalah doa orang tua untuk anaknya. Mudah-mudahan sedikit pembahasan ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.